decidido. Aku tidak bebas melakukan apa yang aku minat. Aku tidak lagi boleh bermain bola bersama rakan-rakan. Dan aku mula berasa-rosan. Terjejas. Kita bagikan kepada dua kumpulan untuk mencari barang. Kau setuju tak, Hakim? Aku? Kau ada kat sini ke tak ada? Hakim, kenapa kau tak sini sekarang, Hakim? Aku stres lah. Dekat sini aku tak mula-mula. Dekat padang tak boleh guna, kat rumah aku tak boleh guna. Aku tak boleh guna. Cikgu nak tahu apa masalah Hakim sebenarnya. Cikgu dapat laporan daripada cikgu-cikgu lain. Hakim selalu tak siapkan tugas sekolah yang cikgu beri kat rumah. Kenapa ya? Sebelumnya pun cikgu pernah dengar. Dan cikgu perhatikan awak pun selalu lewat ke sekolah. Kenapa? Saya selalu tidur lewat ke. Tidur lewat? Semenjak PKPP, aku terlalu banyak menghabiskan masa bermain game. Bukan hanya di waktu siang, tapi hingga ke lewat malam. Saya Cikgu Nora, guru kelas Hakim. Oh ya ke? Okey, saya faham. Cuba nasihat dia ya. Okey. Hakim, semalam cikgu kelas telefon mak. Hakim buat masalah dekat sekolah. Okey, tak boleh buat macam tu. Lepas ni jangan tidur lambat lagi dah. Jangan pergi sekolah lambat. Kerja sekolah semua kena buat. Mak tahu Hakim anak mak ni budak yang baik, budak yang rajin. Nanti bila keadaan dah okey, kita pun Hakim boleh sambung balik main bola petang-petang. Hakim kena sabarlah. Boleh? Okay. Sayang mak tak? Sejak hari itu, aku mula berubah. PKPP bukan lagi alasan untuk aku menjadi malas. Aku kembali bersemangat untuk belajar. Kembali aktif di dalam kelas. Muhammad Hakim Ali bin Ali. Tepuk-tepuk. Terima kasih, Ibu Ayah. Kita bersama-sama jadikan hidup sihat, emosi terjaga, kehidupan pastikan sejahtera.